Order bang? Yes. Dah order bang. Bagi saya hot latte satu. Hot latte? Iya. Yeah. Itu je? Lama tak? 5 minit je. Boleh? Dalam kan? Tak try Baru okay, je. Okay, thank you. Okay. Hai sayang. Hai awak. Awak dekat mana tu? Saya dekat kafe ni. Awak nak kirim apa-apa tak? Tak apalah. Saya just nak remind awak next week kita punya first anniversary together. Mestilah saya ingat. Mana boleh lupa anniversary kita kan? Okey tak apa. Next week saya ada something special nak bagi kat awak. Awak tunggu je okey? Seriuslah awak. Okey, tak sabar nak jumpa awak next week. Okey, next week saya datang ambil awak. Okey, bye. Okey, bye. Janganlah aku lupa. Alright. Hot latte ni? Settle bang. Terima kasih. Ni pasal ni, muka stres. Okey tak? Kau regular customer mana selalu sedih dengan aku, selalu muka happy setiap hari. Kau nak tahu tak, Mat? Tak aku tahu. Aku janji dengan girlfriend aku, aku nak bagi satu hadiah tau. Hadiah? Hadiah apa? Aku macam nak bagi satu smartphone ni. Tapi smartphone aku tengok harga dia, mahal babe. Lebih kurang macam 3 bulan gaji aku. Alah, smartphone ni sekarang ni macam-macam ada. Tapi kalau kau betul-betul nak bagi kat girlfriend kau lah, aku ada satu smartphone yang mungkin sesuai lah. Serius lah, smartphone apa tu? Ni dia. Oppo A95. Kau tengok sendiri. Oppo eh? Apa yang menarik sangat smartphone ni? Ni lah sebab aku dah cerita kat kau 5 sebab kenapa kau patut beli smartphone ni kat girlfriend kau. Okay guys, inilah 5 sebab kenapa korang perlu beli Oppo A95 untuk girlfriend korang. Okay, sebab yang pertama kenapa korang perlu beli Oppo A95 ni untuk girlfriend korang adalah sebab satu, korang akan dapat first sale promotion kalau korang beli sekarang ni. Dengan pembelian Oppo A95, korang akan dapat Oppo Enco Buds dengan harga RM159 dengan menambah RM1 sahaja. So kat sini korang save banyak gila duit lah, korang tak payah spend lebih untuk dapatkan TWS ni. Kalau korang beli Oppo A95 ni pada mana-mana Oppo Brand Store, dengan penambahan RM95, korang akan dapat Oppo Band dengan berharga RM159. Kepada korang semua member My Oppo, korang juga akan mendapat hadiah bernilai sehingga RM100. Contohnya macam beli satu percuma satu free Starbucks drinks dan limited personalized phone case. Dan yang terakhir, kalau korang beli online dekat Oppo official store ataupun mana-mana Oppo brand store, korang juga akan dapat extended 6 bulan warranty yang bernilai sehingga RM49.90. Okey, untuk sebab yang kedua pula, macam biasalah, sekarang ni kita tahu kebanyakan smartphone dah mula ada fungsi tambah RAM. Oppo A95 ni datang dengan 8GB RAM. Bagi aku, ia dah cukup memadai lah kalau korang nak buat multitasking ke ataupun buat kerja-kerja yang memerlukan banyak RAM tu. Tapi kalau girlfriend kau tu buat multitasking sampai tahap dewa sampai perlukan lebih banyak RAM tu, Oppo A95 ni got you cover lah dengan fungsi expandable RAM ni. Fungsi expandable RAM ni sebenarnya mudah je. Dia mengikut kapasiti storan yang korang ada. Kalau korang ada storage yang besar, korang boleh tambahlah sampai 5GB. Tapi kalau korang punya storage tu kecil, mungkin korang boleh tambah 2-3GB saja. So tu mengikut kapasiti storage lah cerita dekat sini. Okey, sebab yang ketiga pula adalah bateri dia yang sangat besar, iaitu 5000 mAh dan datang dengan charger 33W. Sekarang ni semua orang tengah cari smartphone dengan bateri yang besar sebab benda yang biasalah kan, kalau kita pergi kerja, balik kerja, at least kenalah bateri tu ada lagi, bukan balik-balik kerja terus habis. So Oppo A95 ni memang cukup lah untuk korang kan, 5000 mAh. Memang boleh pakai dari pergi kerja sampailah balik kerja. Kalau korang rasa bateri tu mungkin cepat habis ke apa, jangan bimbang. Phone ni datang dengan charger 33W yang boleh charge dari 0% ke 30% dalam masa 15 minit je. Tapi selalunya lah, korang takkan charge lah phone korang dari 0%, selalunya mungkin 30% ke mungkin 40% macam tu. So dia punya charging speed tu memang dah cukup laju lah. Kalau korang pergi mandi tu, dah habis mandi, most of the time dah fully charge dah. Sebab keempat pula adalah dia punya screen AMOLED dengan fungsi All Day Eye Care. Antara benda yang paling penting semasa kau memilih smartphone adalah dia punya screen. Sebab apa? Of course lah, kalau kau beli smartphone, takkan kau nak tengok screen yang tak cantik. Mesti kau nak tengok screen yang cantik sebab kau guna tiap-tiap hari. So benda tu adalah faktor utama lah apabila korang memilih smartphone tu. Tapi jangan bimbang guys, Oppo A95 ni datang dengan screen AMOLED. Screen dia memang vibrant, kontras yang tinggi dan brightness yang bagus.
Lagi satu telefon ni juga ada fungsi AI, iaitu All Day Eye Care, di mana ia akan cover brightness screen smartphone ni mengikut environment. Jadi mata kau tak adalah sakit sebab tengok screen terang sangat, oh susah nak nampak sebab screen tu gelap sangat. Jadi lepas ni kalau kau nak guna smartphone ni waktu gelap atau waktu terang, tak ada masalah lah, dia auto saja. Sebab yang kelima dan yang terakhir adalah design dia yang menarik dan menonjol. Walaupun kita semua dah tahu, most of the time bila kita beli smartphone baru, kita akan beli casing juga at the end of the day. Tapi macam biasalah, bila kau nak beli hadiah kat perempuan, first impression tu penting. Tambah lagi kalau kau beli phone dengan design yang tak lawa tu, perempuan tu nak kata apa kau ni, tasteless ke kan? So Oppo A95 ni memang cantik design dia. Oppo sendiri panggil dia Oppo Glow Design. Dia ada dua varian warna, macam aku pegang ni, Oppo panggil dia Glowing Rainbow Silver, dan lagi satu adalah Glowing Starry Black. Belakang phone ni pun jenis matte finish, so memang sedap gila nak pegang, dan dia juga tak meninggalkan mana-mana cap jari. Nak senang kata kalau awak kau nak pakai smartphone ni tak ada casing pun masih selamat. Tapi kena hati-hatilah, kalau dia tu jenis clumsy, memang arwah lah phone ni. Okay Mat, macam mana Oppo A95 ni? Cantik, menarik. Aku suka phone ni. Aku rasa kan aku nak beli sekarang juga. Tak payah Mat. Aku sedekah phone ni kat kau. Bukan kau lah, kat girlfriend kau lah. Weh, serius lah. Kau biar betul babe. Phone ni bukan murah kot. Alah, murah tak murah tu tak ada hal loh. Kau regular customer aku, 5 tahun kat kemai kedai aku. Takkan aku tak bagi kau berapa kan? Thank you Doazi. Lepas ni aku doakan kedai kau makin ramai orang. Amin. Lagi satu aku cakap kau kan. Awak kau tu kan, kalau kau bagi dia dia apa-apa pun tak kisahlah, kau bagi dia phone ke, kau bagi dia roti ke apa-apa kan, kek kan, kalau dia appreciate, she's the one lah. Kemai deep ayah kau eh. Of course lah, kita kau homies. Betul tak? Yeah. Hey.